Salah satu cara untuk menarik energi uang ya adalah dengan kita memiliki kondisi hati yang bisa terjaga. Kondisi hatinya ini keren. Saya bisa namakan bahasa gaulnya itu positive feeling gitu ya. Positive feeling, kita memiliki perasaan-perasaan yang tenang. Ya, kalau kita ngomong perasaan tenang, itu artinya adalah perasaan damai, kedamaian, ketentraman, kedamaian. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan penenangan jiwa, penenangan hati di pagi hari, yaitu dengan meditasi. Ya, meditasinya ini nggak susah sebenarnya. Ya, Anda tinggal selesai pagi hari. Saran saya sih pagi hari dan sebelum tidur ya, ada dua waktu ini keren. Jadi pagi hari itu sebelum Anda melakukan aktivitas, setelah mungkin setelah Anda melakukan ibadah pagi, atau Anda pokoknya Anda itu belum melakukan kesibukan-kesibukan yang banyak gitu ya. Jadi Anda tinggal ya you just duduk aja sila gitu ya, duduk aja sila dan pejamkan mata dan nikmati nafasnya. Lakukan ini selama 5 menit 10 menit. Gitu aja. Jadi Anda tinggal duduk aja, kosongkan pikiran ya. Relax aja. Tarik nafas dalam, embuskan lewat mulut gitu ya. Dengan santai, dengan relax. Nikmati nafasnya. Jadi kunci dalam meditasi adalah bagaimana kita menikmati nafas kita. Lakukan ini secara rutin. Waktu efektifnya adalah pagi hari sebelum aktivitas ya. Setelah itu, setelah meditasi, Anda bisa mandi, Anda bisa aktivitas yang lain, kerja dan sebagainya, atau mungkin setelah mandi itu bisa, silahkan ya. Sama sebelum bangun tidur. Ini artinya kita mau netralkan pikiran kita dari hal-hal yang ya kita tahulah dunia ini ya, kita tahulah banyak sekali informasi yang nggak penting, banyak sekali input-input yang toksik gitu ya. Kita bersihkan ya pikiran kita di pagi hari dan sebelum tidur agar nanti bangun tidur paginya juga fresh lagi gitu ya. Nah, ini semoga bermanfaat, sederhana ya, tapi ini kunci teman-teman saudara sekalian. Pagi hari adalah kunci. Kalau kita ingin memenangkan hari, maka kita harus memenangkan pagi hari kita dulu. This important thing I want to share with you ya. Saya ingin share dengan Anda semua dan silakan praktek. Anda akan kaget dengan hasilnya. Oke? Okay? Salam laris manis.